Dari di mana kalian bisa menjawab pertanyaan yang diberikan.
Nah, kemudian yang lain tadi keterampilan. Jadi ketika Tuan kalau maju ke depan, Ibu nilai ini cara melakukannya sudah oke okay atau belum. Gitu. Oke, paham? Ada pertanyaan? No? Sekarang, are you ready to learn, guys? Ready. Mana sih suaranya? Are you ready to learn, guys? Ready. The Bluetooth device is connected to the headphone. Yang ada gambar awalnya lagi aja ya. Gimana menurut
Indo. Setuju nggak sama pendapatnya Mbak Sandra? Setuju. Gimana Kak? Yes, yes. Setuju? Ada? Yes, setuju. Oke, artinya kan di sini masih bingung. Apa sih yang original ini dan apa yang kabinan? Nah, jadi agar kita sama-sama tahu gimana kalau kita sama-sama diskusi bersama nih dengan materi ini. Are you ready? Ready. Oke ya, di sini kita lanjut. Ini tadi pertanyaannya, what terms are they? Ada kabinan dan ada kabinan. Sekarang kardinal itu apa dan kardinal itu apa? Nah, di sini bisa kalian lihat nih. Di sini ada berapa? Ada gambar apa? Burung. Ada tahu jenisnya burung? Birds. Nah, ya tulisannya B, bacanya bird. Ya, bird. Di sini ada berapa burung nih? Sembilan. Nah, karena di sini menghitung apa jumlah ya? Jumlahnya ada berapa? Ada 9. 9 apa? Burung di sini. Ini kita sebut sebagai cardinal number. Jadi, cardinal number itu fungsinya untuk menunjukkan jumlah benda, orang, ataupun lainnya. Nah, itu kayak ini, angka-angka normal yang biasa. Yang tadi loh, yang banyak, apa namanya, yang banyak gambar-gambarnya tadi, itu termasuk kardinal. Contohnya, gimana?
sudah menyatakan cuma itu ya. Oke, selanjutnya kita ke ordinal. Nah ini di sini nih contohnya ada 8 Oktober. Nah di sini fungsinya tadi untuk menyatakan nih, menyatakan bilangan, benda, angka, orang yang bertingkah. Itu contohnya di mana nih? Nah, contohnya di sini kamu lihat ini ada siapa nih? Kita anggap aja namanya Rudi ya. Nah, misalnya si Ajil mau bilang Rudi ini lagi naik tangga ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Rudi ada di tangga kelima. Kan menunjukkan ketika kelima. Nah, seperti lomba bahasa kemarin, mungkin ada yang benar nih. Siapa juaranya nih? Misalnya juaranya adalah Murjen. Murjen juara pertama. Nah, menyatakan tingkat kali itu kita pakai ordinal. Kemudian untuk tanggal, tanggal ini juga kita pakai ordinal. Bilangan bertingkat. Jadi tadi yang 2 November hari ini, ini harusnya to November atau apa? Good, perfect. Second November. Ini ya, jadinya second November. Ini. Nah, gimana yang lainnya? Selain Mbak Sandra nih, bagian jawab cuma Mbak Sandra. Yang lainnya paham? Paham? Oh, besok tanggal berapa Mbak Lima? 3. Kalau kita mau bilang dalam bahasa Inggris nih, besok tanggal 3 Mbak Lima gimana bahasa Inggris? 3 November? Ya, 3 November. Gimana Kak Gufron? Setuju sama pendapat Mbak Lima? Setuju? Are you sure? Gimana Kak Ilham? Setuju. Mbak Novi, setuju nggak? Yes. Are you sure? Gimana Mbak Sandra? No. Harusnya apa Mbak Sandra? Yeah. Bisa tulis Mbak? Silahkan tulis gimana tulisannya? Iya. Hari ini tanggal 2 November. Gimana bahasa Inggrisnya? To
today is November. Today is 2nd November. Sampai di sini paham? Do you understand? Kalau tanggal 1, Jill. Misalnya kita bayangin hari ini adalah tanggal 1, 1 November, Jill. Apa bahasa Inggrisnya, Jill? Apa bahasa Inggrisnya, Jill? Apa? One. Aduh, ini kayaknya masih ngantuk ini. Gimana Mbak Airin? Gimana Mbak Airin? Iya. Kalau tanggal 1 November apa? First. Keluar suaranya, gak apa-apa. Di kelas bahasa itu kita harus berani ngomong. Kalau salah, itu urusan nanti. Namanya sama-sama belajar ya. Jadi harus berani ngomong. Satu itu tadi kan bahasa Inggrisnya four. Oke, nah di sini ada tulisannya ini dari four. Tuh. Nah, guys. Kemudian selanjutnya, ibu mau bertanya lagi deh, ibu ingin menyatakan benar-benar paham atau tidak bedanya di antara kedua ini, kombinat sama kombinat. Ibu mau bertanya sama Rido. Rido, di kelas ini ada berapa papan tulis? Papan tulis kemarin bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu papan tulis bahasa Inggrisnya apa? Ayo buka kamusnya, papan tulis. Do you want to learn to count? Pay attention.
Kalau yang final kan kalian sudah paham. 1, 2, 3, 4, 5 sampai. Yang ini kak, yang ordinal. Iya, ini cuma ya. First. Apa bacanya? First. Gimana bacanya Mbak Jana? First. Gimana bacanya Kalio? First. Gimana bacanya Kalio? First. Oke. Kemudian? Second. Mana suaranya Gaga? Second. Aina? Second. Yang di belakang Mbak Devi? Second. Apa? Second. Oke, lanjut. Aku juga ada kawan. Third.
Jadi ibu nggak sedikit pun dengar kalau misalnya rata-rata kalian bacanya ini tahun. Ini adalah 24. Iya. Tuh ya, iya. Paham? Insya Allah. Insya Allah. Lanjut dibaca nih. 22nd 23rd 24th 30th 30th. Yes. Nah, di sini juga 30. Kalau dia yang cardinal kan pakai y ya, pakai y. Kalau cardinal itu 30. Ini ya. Nah, kalau yang ordinal y-nya ini diganti i, kemudian ditambah th ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu kalian ingin menuliskan dalam angkanya langsung, jangan lupa dikasih huruf akhirnya ini. Huruf akhirnya dari mana? Dari sini tadi. Adil gimana? Tuh, kita lihat ke angka selanjutnya. 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, 1000th, 1 million. Mbak Soleh.
ada. Sekarang kita ke pembagian kelompok ya. Nanti kalau sudah dibagi kelompoknya, silakan gabung ke teman-temannya yang sesuai dengan namanya yang ada di sini. Nah, silakan Ahmad Ridho sama Benji. Silakan bergabung dengan anggota timnya masing-masing. Oke, apa sudah mulai ya? Kaleha, kalehnya ini masuk kelompoknya Kalio ya? Ya, karena nggak ada temannya nih. Ya, dari aku nih ya ibu kalau dia sedih ya. Woi, itu nomor lima. Silakan ayo kumpul bersama teman-temannya yang sesuai dengan namanya. Kelompok satu berarti the first group. Kelompok dua
negara ini, ya. Nah, selanjutnya instruksinya adalah analisa. Di sini kan ada dua tabel ya. Ada dua tabel. Di sini ada ordinal dan di sini ada nominal dari gambar-gambar yang ada di lembar sebelumnya. Iya, yang sudah ada di gambar sebelumnya. Di sini kan masih acak ya. Ibu sengaja mengacak dulu ini mengelompokkannya. Ibu kalian silakan urutkan dari angka 1 sampai yang tertinggi sesuai dengan kolom tabelnya. Kalau dia golongannya ordinal, tulis yang ordinal apa aja, yang kardinal apa aja, ya. Sini. Setelah itu dibuka lembar terakhir. Ada aktiviti 2. Nah, sini aktiviti 2. Silakan kalian kerjakan. Ada yang bingung? Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Oke, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Sementara nanti ada kelompok yang ibu panggil. Ibu panggil namanya ya, salah satu anggota temannya. Berarti nanti maju bersama kelompoknya. Kita praktik kelompok habis sampai. Silakan maju terlebih dahulu, omongnya Gufron. Ya, seorang ini. Wih, baik-baik.
Kiri sini, kamu udah gue ya, coba ya. Ini biasanya di kapan ya, di rumah ya, ya. Sini Jil, sini Jil. Kamu di sini apa? Ada sampel. Thank you.
So I think it's seven, y'all. One. Ya.
Thank you.
Thank you.
Okay.
Nah,
Nah, di sini lagi nama grupnya, kalau misalnya grupnya itu adalah grup di sini, grup list di sini, ya. Kalau misalnya grupnya itu adalah grup pertama, maka bilangnya tadi adalah first group. Tujuh itu apa sih? Seven. Aku
Ya,
Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih membahas tentang
pertanyaan dari ini original dan tabinal. Karena hari ini belum tuntas, ibu rasa belum tuntas. Masih ada yang ketika diselimut dengan hal yang lain, ibu tanya lagi, lupa. Ya, betul. Ibarat katanya masih mungkau kalau buat puasan itu langsung. Ya, jadi for the next meeting kita masih belajar numbering. So, buat hari ini thank you very much. Mbak Jana, please help me to lead us. Let's pray together. Okay, friend, let's take a pray together. Start. Thank you very much, Pak Jana. And thank you for all the students in the 7th grade. Thank you for your appreciation, for your spirit. Don't forget to stay healthy, stay strong, and stay motivated. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.